Hukum karma berlaku. Nguyen Hong Phuc langsung bertindak bodoh usai diserbu fans timnas Indonesia. Hello guys, assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel, channel pemersatu bangsa anda. Seperti biasa guys, sebelum aku mulakan reaction video, aku akan sentiasa mendoakan kepada semua yang sedang menonton, semoga kalian semua berada dalam keadaan sehat, dipermudahkan segala urusan, dimudahkan rezeki dari panjang kau guys. Amin ya rabbal alamin. Okey guys, pada video kali ini aku akan membuat reaction untuk video yang bertajuk Hukum Karma Berlaku. Nguyen Hong Phuc langsung bertindak bodoh usai diserbu fans timnas Indonesia. Video ini adalah daripada YouTube channel Timnas Garuda Team. Kepada anda semua boleh mendukung channel ini dengan cara subscribe channel ini guys. Link ada aku sediakan di ruangan description. Jadi tanpa membuang masa, ayo sama-sama kita saksikan video reaction ini. Principles of good governance and the broad representative nature of the role to entitle each of the member associations of the AFC. Nah ini dia momen. Nah Ini dia Nguyen Hong Phuc. Ya, ini dia wasit Jepang bernama Hiroki Kasa. Ya, Shin Tae-yong juga mendapatkan kartu kuning dari wasit Jepang. Mohon subscribe channel ini dulu supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Subscribe guys ya, jangan lupa ya. Tepat 3 hari setelah laga final kontroversial, Nguyen Hong Phuc kena mental dan auto hancur usai diserang puluhan ribu fans Timnas Indonesia. Rasakan kau akibatnya. Baru dia tahu. Kalimat yang pas untuk pemain brutal Nguyen Hong Phuc. Netizen Indonesia nih. Terpantau dia akhirnya kuat mental dan memprivat akun Instagramnya usai diserang warganet. Oh, terus di private lain, ya? Kepala akun ya? Haikal Al-Hafiz disikut pemain timnas U23 Nguyen Hong Phuc. Media Vietnam cuma anggap sepele. Dasar kurang ajar. Emang salah satu ajar. Sumber berita dari Vietnam yaitu Soha.fn memberikan respons terhadap insiden kontroversial yang melibatkan Nguyen Hong Phuc dan Haikal Al-Hafiz dalam laga final Piala AFF U23 2023. Mereka menganggap bahwa kejadian tersebut hanyalah sebuah strategi yang diterapkan dalam pertandingan. Media Vietnam Soha.fn merujuk pada tindakan Nguyen Hong Phuc sebagai sekadar strategi bermain. Gila, strategi publik Indonesia bermain. Tak puas dengan sampai trik begitu. Bermain Nguyen Hong Phuc di final Piala AFF U23 2023. Hong Phuc mempermainkan lawannya Haikal Al-Hafiz di final Piala AFF U23 2023, tulis Soha. FIFA langsung benteng Nguyen Hong Phuc dan beri hukuman seumur hidup bermain sepak bola jadi tuntutan keras saya sekarang juga. Jadi tuntutan keras admin ya. Di sisi lain, kejam dibalas kejam itulah kalimat yang pas usai Nguyen Hong Phuc diserang puluhan ribu orang usai pukul back timnas Haikal. Adapun aksi geram warganet ini berawal ketika kedudukan masih imbang 0-0 dan kedua tim saling berusaha mencetak gol. Bermain sebagai bek kiri Indonesia, Haikal Al-Hafiz mendapat sikutan keras dari Nguyen Hong Phuc. Terekam kamera terlihat bagaimana pemain dengan nomor punggung 20 dengan sengaja menyikut kepala Haikal Al-Hafiz setelah menyapu bola. Karena aksinya, Haikal pun langsung tertunduk dan terkapar karena perbuatan kasar Nguyen Hong Phuc. Sayangnya, wasit tidak melihat hal itu. Sengaja padahal tidak melihat. Kepala Haikal Al-Hafiz itu berpotensi diganjar kartu merah. Shin Tae-yong masih kesal pada wasit hingga minta AFF pakai VAR agar sepatunya tak ada yang dikerjai lagi. Dah lama udah pakai VAR, Shin Tae-yong ternyata masih cukup kesal dengan keputusan wasit dalam laga Timnas U23 Indonesia versus Vietnam. Selama pertandingan berjalan, terdapat beberapa keputusan wasit yang dinilai kontroversial. Shin Tae-yong langsung mengungkapkan situasi tidak mudah yang dihadapi para pemain timnas U23 Indonesia. Para pemain kami yang mengikuti kompetisi AFF sangat menderita, ujar Shin Tae-yong, sebagaimana dilansir bolasport.com dari Instagram pribadinya. Apa yang tidak dapat Anda lihat di depan Anda adalah mungkin karena keterampilan Anda yang kurang atau mungkin sengaja bercanda, lanjutnya.
Pelatih asal Korea Selatan tersebut mengungkapkan kerugian-kerugian yang dialami tim merah putih selama tampil di Piala AFF U23, khususnya dalam laga final. Jika masalah ini terjadi setiap saat, tidak hanya sekali atau dua kali setiap turnamen, kata Shin Tae-yong. Saya berharap penerapan VAR dapat membantu perkembangan sepak bola AFF. Harusnya ada VAR lepas ini. Oke guys, so itulah dia hukum karma berlaku. Nguyen Hong Puk langsung bertindak bodoh. Saya diserbu fans timnas Indonesia. Jangan main-main guys dengan netizen Indonesia nih. Sampaikan IG pemain Vietnam itu diserbu oleh boleh dikatakan puluhan ribu netizen Indonesia, sampai beliau memprivatekan IG beliau dia sendiri tak boleh tahan dengan serangan daripada fans-fans timnas Indonesia ni. Ini baru fans timnas Indonesia. Kalau dia kena dengan hacker daripada Indonesia, habis kan, betul tak? Dan kalau boleh, ini harapan daripada fans timnas Indonesia ataupun warga Indonesia untuk pemain Vietnam ini, iaitu Nguyen Hong Puk ini, dikenakan hukuman yang sangat berat. Itulah permintaan daripada netizen Indonesia sekarang ini ya. Jadi apa-apa pun, kita semua tahu Vietnam ni daripada junior sampai ke senior memang terkenal dengan permainan kasar mereka, dan juga lebih-lebih lagi kelebihan mereka dibantu oleh wasit. Bukan tak nampak, sengaja tak nampak, buat-buat tak nampak. Itu pendapat aku sendirilah guys. Jadi apa pendapat anda? Boleh nyatakan di ruangan komen. Alright guys, aku rasa sampai di sini saja video aku berkali ini. Semoga kita berjumpa lagi di video aku yang akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.